السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات والبركات وبتدبيره تصل المأمولات والمرادات. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار. سيدنا ومولانا محمد المختار. وآله الأضواهر وأسابي الأخيار عددا نعم لفضاله اللهم الهمنا علما نفقه اوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نواجهك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبي حفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم Waftah lana abwaba rahmatik wa ansur hikmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Hadiratil kurama izza wal ulama wal masyayikh, para mustasyar PBNO, para ruasa syuriah ruasa tanfidiyah wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Al Bapak Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin, Presiden yang ke-10 dan ke-12, Bapak Yusuf Kalla, para Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Bapak Kapolri, para pimpinan ormas sosial politik keagamaan, para pengurus PWNO, PJNO, seluruh yang mengikuti acara pengukuhan rahimakumullah jami'an. Sebetulnya sudah cukup <tuh> apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PBNO Bapak Yaji Yahya Sakuf mungkin sudah menjadi sebuah keharusan atau kebiasaan di dalam pelantikan ada pidato Ketua Umum Tanfidiyah juga istilahnya khutbah iftitah atau sambutan dari Rois Suriah. Semua itu sebetulnya sudah tercermin apa yang akan kita kerjakan dalam makna kandungan pembaiatan itu tadi. Sebetulnya kepengurusan ini sudah sah sejak muktamar selesai, namun agar ada recasing energi spiritual dan komitmen spiritual, dan jalinan kerja semangat yang akan dilakukan maka diperlukan pembaikatan-pembaikatan sebagaimana yang kita saksikan semuanya. Semoga panjenengan semuanya yang hadir menjadi saksi atas ikrar kesanggupan para pengurus PBNU sebagaimana tertuang dalam ekor pembeetan yang baru saja kita dengarkan. Yuktil hikmata mayyasha hikmah khairan wa albab Allah menganugerahkan al-hikmah pengetahuan yang mendalam pada siapa yang dia kehendaki dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu ia benar-benar telah dikarnui anugerah yang banyak dan hanya mereka yang berakal yang menyadarinya. Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan bahwa al-alim ad-dini wa al-aqif ala dini wal arif bihali qaumi. Seorang alim pengurus, apalagi pengurus PBNU, baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, ini masuk pada kategori Al-Alim, Ad-Dini. Menurut pandangan Imam Syafi'i, huwa al akif al, al dini Mereka adalah orang-orang yang selalu ukuf, selalu berpedoman dengan agamanya. Wal arif bihali kami, dan sangat arif terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum, detak jantung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat harus diketahui oleh Al-Alim ini tadi. Ini sebuah kewajiban, terutama periode ini adalah sebuah kesempatan momentum penting untuk bagaimana. Supremasi syuriah yang tuturi Handayani, yang tidak akan menghalang-halangi niat-niat baik yang dikerjakan oleh Tanfidyah, sebagaimana telah ditentukan dalam program-program yang telah dihasilkan di dalam muktamar kemarin, memberikan dorongan dan semangat. Hanya saja memang harus diketahui bahwa lembaga yang tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama adalah jajaran Suriah. Karena jajaran Suriah adalah sebagai pengendali, pengontrol, bahkan perumus keputusan-keputusan secara umum yang akan dilaksanakan oleh para pengurus tanfidiyah khususnya di PBNU ini. Karena sifat-sifat khas ulama secara konklusinya antara lain berakhlak dan bersikap perilakunya yang terpuji untuk diteladani. Peduli terhadap masa depan Islam dan bangsa. Pandangannya yang luas dalam berbagai masalah penguasaan ilmunya yang luas dan dalam, kepeduliannya yang besar terhadap umat, semangat perjuangannya yang tulus sepanjang zaman, kearifannya dalam kepemimpinan yang dikagumi. Jamiah Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi jamiah diniyah istimaiyah yang di situ berisi amar ma'ruf nahi munkar berisi mabadi' khaira ummah yang ini merupakan sebuah pondasi besar pondasi yang harus kokoh di dalam memperjuangkan dan menjalankan roda organisasi Keberadaan dan tolok capai suatu organisasi sangat ditentukan oleh sejauh mana kiprah dan daya manfaatnya yang bisa dirasakan langsung oleh para anggotanya. Nahdlatul Ulama sebagai lembaga pemangku kepentingan stakeholder internal maupun oleh publik secara makro eksternal pola hubungan antara para penentu yakni syuriah dan pelaksana yakni tanfidia ada organisasi dengan para pemangku kepentingan yakni nahdlatul ulama sudah lazim ditentukan oleh adanya program sebagai jalinan perantara yakni al wasilah program organisasi sosial keagamaan seperti nahdlatul ulama ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepepihakan maksudnya kefanatikan tapi yang benar fanatik yang hak kepedulian dan pengikatan diri kedalaman ilmu keluasan ya, wawasan kepekaan nurani ketajaman nalar para pengambil kebijakan yang didukung oleh kemampuan profesional kemandirian sikap dan daya juang para pelaksananya. Di tengah dinamika perubahan politik, sosial ekonomi, budaya, dan seterusnya yang kita kenal dengan disruption atau al haraj atau di dunia industri dengan istilah fuka era fuka kita telah menyaksikan beberapa kejadian-kejadian yang besar, runtuhnya sebuah industri besar, digantikan dengan industri yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Dan banyak hal-hal yang kemarin kita anggap tidak mungkin, tapi terjadi. Di sini memerlukan sebuah tatanan organisasi ulama, karena ini juga bukan hanya dunia, tapi Nahdlatul Ulama pun terkena imbas. Oleh karena itu, institusi ulama, yakni Suriah Nahdlatul Ulama, yang terkena juga pengurus Tanfidia sebagai pelaksana, yang terkena dampak proses-proses perubahan tersebut, institusi Suriah sebagai lembaga tertinggi NU NO mendapatkan berbagai tantangan peran-peran institusi syariah yang seharusnya menjadi institusi tertinggi sebagai lembaga kontrol pemegang otoritas tertinggi dan penentu kebijakan mengalami degradasi dan penurunan peran dalam struktur maupun kultur NU NO. institusi syariah harus tetap sebagai lembaga tertinggi dan penentu kebijakan. Oleh karena itu, menurunnya peran-peran institusi syuriah harus dikembalikan kepada fungsi-fungsi sebagainya mestinya. Ini yang kami maksudkan dengan supremasi syuriah. Institusi syuriah ada institusi NO yang sakral. Kewibawaan para masyayikh sebagai pemegang otoritas tertinggi NU NO, harus tetap dijaga kemurniannya. Suriah merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi NU. NO. Suriah mempunyai wewenang yang sangat besar. Tidak saja sebagai pembina dan pengawas pelaksana keputusan-keputusan organisasi bisa dilihat di ADRT di bab 8 pasal 18 tapi juga bisa disimpulkan sebagai penentu kebijakan. Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, Suriah memiliki posisi penting dan menentukan bagi arah perjalanan dan dinamika khidmat jamiah untuk memberdayaan jamiah dengan undang-undang dasar, dengan anggaran dasar bab 7 pasal 14 ayat 3 dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama bab 18 pasal 57 ayat 2 dan pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 menyimpulkan pengurus suriah selaku pimpinan tertinggi sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan Nahdlatul Ulama harus tetap terus ditingkatkan. Juga perlu diingat bahwa keputusan Muktamar Situbondo pada tahun 1984 masih eksis belum pernah dimansuh dengan pokok-pokok pikiran tentang pemulihan khittah Nahdlatul Ulama 1926. Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan tugas pokok tersebut di atas, maka para fungsioner suriah dituntut untuk mengaktualisasikannya secara langsung melalui khidmat jam'iyah untuk islahiyat jam'iyah khidmat jam'iyah merupakan arena pengejawantahan nilai-nilai khittah nahdiah sebagai landasan berpikir, bersikap, bertindak nahdin dengan berdasarkan bertindak berdasarkan tiga pilar kultural nahdlatul ulama yakni aswaja quliyatul khams dan mabadi Khairul ummah. Semoga dengan berdaya kepemberdayaan suriah maka lahir calon-calon pemimpin menjadi harapan kita sebagai khuddamul ummah lihimayatihim fi i'adah fi izzatil islam wal muslimin ilaihim tinggal tiga hal yang perlu kita perhatikan satu mas'uliyah kulimriin amama nafsih tanggung jawab setiap masing-masing pada dirinya apa yang ia lakukan apa yang ia ucapkan semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Mas Amamal Ummah tanggung jawab di hadapan umat. Bagaimana sebagai khodimul ummah, lihaimatul ummah, apa yang telah bisa dilakukan bagi mereka untuk kemaslahatan mereka. Lalu Mas Amamallah wahdah tanggung jawab di hadapan Allah atas semua yang kita lakukan. Karena Rasulullah pernah menyatakan innama mathalu alim kamathaliyambu minma yaski baladah wa man marrabih wa kada al alim yang tafiq bi ahlu baladih wa man marrabih percontohan bagi seorang yang alim katakan pengurus PBNU bagaikan sumber mata air yang memberikan aliran-aliran air penyegar bagi negaranya menyuburkan sekitarnya juga memberikan penyegaran mereka-mereka yang lewat melalui mata air tersebut. Manfaatnya bukan hanya untuk diri, untuk lingkungan, untuk golongan, tapi untuk semua bangsa. Itulah tugas-tugas para ulama yang sebenarnya. Semoga Allah memberikan maunah kekuatan bagi kita semuanya sehingga masa khidmat 2022-2027 ini bisa betul-betul berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas salaqim wallahul muwaffiq tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.